Artinya menurut saya kalau konjon mereka di sana batasi saja seperti cara seperti itu tadi. Jadi kalau wartawan di lapangan itu dia harus kartu biru, dia warna biru. Warnanya biru. Itu muda namanya muda itu. Muda. Muda, madya dan utama. Iya. Itu saja yang diakui oleh Dewan PR. Banyak kan yang begitu yang mulut besar saja. Hanya karena besar itu karbon ID card depan itu harus sudah wartawan. Kami kemarin Infokom sini, Infokom provinsi minta saya juga untuk kasih pelatihan dasar-dasar jurnalis untuk teman-teman wartawan. Setiap kali pelatihan seperti itu, saya mendorong mereka ikut ujian kompetensi. Karena kamu jangan terlalu berharap bahwa kondisi yang sekarang ini tidak akan berubah. Pasti akan berubah. Pasti akan berubah. Siapa yang pernah membayangkan dulu bahwa yang namanya kita punya nomor handphone ini bisa diblokir oleh Kemenkominfo? Tidak ada dulu. Kita harus ada upaya seperti itu. Bahwa saya tidak bisa ketemu langsung, saya kirim WA, saya telepon dua kali pukul berpendan, itu harus tergambar dalam berita. Ketika saya hendak mengkonfirmasi, Bapak John menghentikan HP-nya mati. Ketika dihubungi jam sekian, juga HP-nya mati. WA dikirim jam sekian, dia hanya membaca. Harus digambarkan bahwa oh iya. Nah dalam teknis penulisan beritanya itu, kalau hal seperti itu, di alinea kedua itu sudah mulai dijelaskan, atau alinea ketiga. Ketika diminta konfirmasi, jurnalisikan tidak berada di tempat, HP mati dan lain sebagainya. Itu menggambarkan, oh wartawan ini ada upaya untuk mengejar. Narasumbernya mungkin yang lagi sibuk dan lain sebagainya. Boleh dipublish itu. Tetapi besoknya kau harus datang. Ketemui, Pak saya kemarin telepon tidak angkat ini. Saya mau konfirmasi begini, tolong jelas, tidak kejar saya. Dan sekarang ini banyak yang kejar saya. Kejar saya karena target. Merugikan orang. Kan kesian. Saya, teman-teman ini menurunkan berita misalnya yang orang terkait dengan persoalan di kantor. Tetapi kan harus ada dalam bayangan seorang wartawan. Kesian dia. Harus ada kepekaan seperti itu dari seorang wartawan. Kalau seandainya itu tidak ada, dia hantam ke rumah saja ya. Susah, kesian banyak orang. Apalagi kalau seandainya itu tidak benar informasinya. Ya kita mengertilah bahwa ada orang yang suka, tidak suka itu kan selalu ada dalam satu organisasi. Tetapi jangan ditelan mentah-mentah seperti itu hanya untuk menyenangkan pihak lain dan lain sebagainya. Teman-teman DPR kan sering-sering begitu juga. Tidak senang dengan kepala dinas apa dia panggil wartawan. Kalau di wartawan kan tidak boleh telan begitu saja. Ini kan informasi sepihak. Banyak yang begitu. Luar tanah. Nah, untuk mereka mantap orang ini yang mereka gunakan opini. Jadi tidak lagi berdiri di atas fakta, tetapi dia main opini. Mudah sekali untuk melihat itu opini atau tidak dalam berita. Sayangnya, ini kata sayang, ini opini. Iya, sayangnya, John Amsikan kami tidak temui. Ini opini. Kata-kata, banyak sekali kata-kata yang opini. Kalau dalam berita itu kita, oh ini opini ini orang. Campur aduk sampai. Banyak-banyak om yang begini berita-berita begitu. Itu tadi karena ada yang menghayal. Kami dulu ada begitu. Iya. Kami punya teman wartawan dulu, sudah keluar sekarang. Angkatan pertama, Pos Kupang. Jadi, kebakaran pasar Atembuah. Dia ditugaskan, kau berangkat ke sana, Atembuah. Mungkin dia malah, jalan tahun itu, tahun 90-an. Jalan Maybus, ini apa. Dia tidur di dalam pos, itu pasti. Tapi dia punya link ke Biro Minsos. Biro Minsos ini kan yang tangan itu bencana alam. Jadi ada pasokan informasi. Dia ketik berita seperti ini lokasi. Wah. Dia gambar ke seperti kami tahu itu terus 2 tahun setelah itu. Setelah itu, bahwa dia tidak kelapa.
Dan dia menggambarkan itu persis dari lokasi. Datang serahkan bantuan apa, ternyata dia duduk di pura-pura tidur di atas pinggir jalan. Kemudian asas praduga tak bersalah. Ini memang wajib, wajib. Itu tadi. Kalau seandainya dia datang dengan suatu frame yang cara berpikir yang bahwa orang ini harus saya bantai habis-habisan ya, ini pasti diabaikan. Pasti diabaikan. Yang penting bahwa target dia tercapai, target orang yang mengirim dia informasinya juga tercapai ya. Laporan atau catatan atau jur dari bahasa Prancis yang berarti hari, day atau catatan harian. Kalau bahasa Inggris diary. Jadi jurnalistik itu catatan harian atau diary. Artinya bahwa kalau dia sebulan baru satu kali tulis itu bukan jurnalistik. Harus setiap hari menulis. Harus setiap hari menulis. Itu asal kata dia jurnalistik. Jadi kalau ada yang mengaku wartawan tapi tidak pernah menulis juga kan kadang-kadang menjadi pertanyaan. Ada yang ojek-ojek tiba-tiba ketemu dia sempat tak terbebas dia wartawan. Itu juga lanjut seperti ini pertanyaan. Misalnya anda bertemu dengan orang terus dia bertanya demikian, kamu tulis kan apa saja yang kamu kerjakan? Mungkin ada yang bisa jawab, jurnalis itu kerjanya apa? Ya, jurnalis. Apa saja, kamu jurnalis, apa saja yang kamu kerjakan tiap hari? Dan ini jawabannya seperti itu. Lanjut. Ini kegiatan jurnalis. Kegiatan jurnalistik itu mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan melaporkan suatu peristiwa, kejadian, fakta dan kepada publik melalui berbagai media, cetak, elektronik, digital, kalau medsos soalnya itu penjurnalistik. Medsos bukan jurnalistik. Ya, itu semacam sen jurnalis atau apa tapi. Jadi kalau kita jurnalistik mencari memperoleh tapi tidak melaporkan itu bukan jurnalistik, ini harus lengkap. Mencari memperoleh memiliki menyimpan mengolah dan melaporkan suatu peristiwa. Jadi kita harus melaporkan melalui berbagai media, koran kah, website kah, radio kah, TV kah, itu harus melalui proses itu. Baru kita disebut jurnalis. Kalau tidak melalui proses ini, ya itu mungkin juga dia melaporkan, tapi dia tidak melaporkan. Mungkin dia wartawan rilis mungkin. Kita di posko juga banyak teman-teman yang kita sebut wartawan rilis. Dia sampai turun, dia turun buku, masa tidak. Terus dia rilis, selanjutnya untuk diri kita. Itu bukan wartawan sebenarnya. Yang wartawan itu masuk. Ya, karena Hugus menulis cerita wartawan kita yang mengaku wartawan malah tidak menulis. Dia ambil itu dan dikirim. Ketika Hugus ada Hugus, dia tunggu Hugus. Kayak Kevin Manu, PK, selesai. Karena dia punya usia, habis. Iya, kalau gampang-gampang saya wartawan sekarang. Makanya kan Hugus ikut pelatihan begini ini kan sebenarnya menggampangkan kerja wartawan kami. Bupati di desa yang dia jauh, dia pernah, dia tiru, pasti selalu Hugus kirim. Pilih dia, ya, kalau kumas bapak, pilih dulu. Selesai. Waktu kita seperti itu. Kalau sepak bola itu olahraga itu beda. So, dia bisa buka. Harus nonton, betul sebenarnya. Ya. Olahraga harus nonton. Kalau kumas kan apa kata siapa dia tulis dan selesai. Kalau bola, kalau orang bisa ngomong, itu betul bisa. Ya, dari memang seperti itu. Pengertian jurnalistik. Lanjut. Jurnalis atau wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Itu yang tadi. Kegiatan jurnalistik itu ada mencari, memperoleh, memiliki yang tadi.
bentuknya berupa tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, data dan grafik atau dalam bentuk lainnya. Mas, biasa disapa MC. Saya sebagai pelaksana, lebih tepatnya sebagai protokoler pada bagian humas dan protokol kita di Kota Utara. Sudah berkeluarga, suami orang dari Kiel. Saya juga suami orang dari Kiel. Punya dua orang anak. Anak yang pertama SMA kelas 2, yang kedua SMA kelas 1. Terima kasih. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Nama saya Victoria Tan. Saya bekerja sebagai pelaksana di bagian humas protokol dan saya memiliki 4 orang anak. Terima kasih. Jadi saya Pak Zaman Sihan. Kalau humas ya. Iya. Dari penampilan sudah tahu. Selain menekuni menulis, saya juga punya paduan suara. Dulu kerja di sebuah musik di dengan media coklat. Kemudian tentang lagu, lagu saya yang lagi viral itu yang Genino. 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 Selamat sore semua. Nama saya Gregory Suare, nama panggilan Boris. Saya di rumah sejak 2015, 2019, 2020 ke Kominfo, kemudian 2021 dan sekarang kembali lagi. Ya, kalau yang dulu namanya kami sebelum pergantian nomenklatur saya di yang menangani komunikasi pimpinan. Sekarang beralih menjadi ini fungsional itu pranata humas ahli muda. Ya, saya sudah menikah, istri saya baru satu, anak saya satu pasang. Jangan pernah berpikir untuk tambah. Ya baik, terima kasih. Nama saya saya di sini pas bagian humas dan protokol. Saya sudah berkeluarga, anak saya tiga. Dari mana bilang belum berkeluarga? Terima kasih. Saya Intan Melana. Intan. Iya, Intan Melana. Kebetulan orang tua dari Kamor. Terus di humas pelaksana kebetulan saya juga editor di YouTube protokol sekaligus pemilik akun protokol juga sudah menikah anak satu. Oke, terima kasih banyak. Ini luar biasa itu yang saya sampaikan tadi waktu saya gugup itu karena itu. Ada Bapak Kabak, ada teman-teman yang memang sudah pengalaman, apalagi sudah pindah dan sebagainya itu ilmunya sudah luar biasa dan kami yang praktisi di lapangan walaupun tidak ada basic tentang ini, tapi kita sama-sama belajar ya, bapak-bapak semua. Di awal itu ada foto saya yang sementara pegang itu kepala. Itu kenapa pegang kepala itu karena kalau sudah duduk di depan komputer ini biasanya pening kenapa? Kalau teman-teman dari lapangan mengirim rilis dari mana-mana ya kirim bulat-bulat tuh, tidak ada edit lagi, tidak ada ini, setelah dilihat itu panjangnya sampai 5-6 halaman. Ini bos kupang satu halaman penuh memang. Nah, itu jadi soal. Jadi memang
kenapa hari ini kita mau tahu tentang teknik lukisan rilis yang baik itu, karena itu. Karena teman-teman humas ini pasti akan berhubungan dengan media. Tidak mungkin teman-teman humas buat sendiri perintah lalu taruh di, memang ada YouTube, ada website dan sebagainya, tapi kegiatan-kegiatan di humas, kegiatan-kegiatan pemerintah itu kan harus dipublish. Dan itu rata-rata itu mau humas di mana saja pasti temannya adalah wartawan. Mau media cetak, media online itu sangat penting. Itu yang pertama. Mungkin kita mulai dengan sama masuk ke materi. Yang pertama itu apa itu rilis, bahwa mereka sudah tahu semua press release atau siaran PS itu informasi biasanya berupa naskah berita yang dibuat oleh public relation maupun Bapak-Mama sebagai peranata humas dalam suatu organisasi, perusahaan atau instansi yang disampaikan kepada media massa dan dipublikasikan dalam media massa tersebut. Ya. Rilis pers juga merupakan pernyataan tertulis kepada media. Di dalamnya bisa terdapat serangkaian berita, termasuk jadwal kegiatan, kenaikan pangkat pegawai, pelantikan pejabat, ataupun acara-acara seremonial di pemerintah kabupaten. Dalam hal ini biasanya memang mereka di TPU pasti kegiatan-kegiatan Pemda itu menjadi rutinitas dari Mama semua setiap hari, karena selain agenda-agenda di kantor bupati, pasti kalau bupati kemana, pasti Mama itu yang mendampingi Pak Bupati, karena harus mempublish berita. Bukan hanya mempublish, tapi pulang menulis dan mempublishnya. Lalu pers rilis juga dapat digunakan untuk membuat berita yang istimewa. Jadi tidak saja berita agenda, tapi juga misalnya Pak Bupati ke kampung-kampung, mungkin kalau Pak Bupati ada, biasanya kalau saya tidak tahu sekarang Bapak Bupati yang sekarang, tapi dulu misalnya Pak Rai itu kan sering turun biasa ketemu orang-orang di kebun dan sebagainya, misalnya interaksi. Saya kira itu hal-hal unik yang harusnya diangkat. Kita humas kan tidak saja agendanya dia turun tanggal sekian ke kampung ini, desa ini, buat apa, tujuannya apa, kan tidak sekedar itu. Tapi bisa juga kita melihat sisi lain dari kegiatan tersebut. Mungkin ada masyarakat, pas sampai di masyarakat, di sana ada pemama petani atau apa yang punya, mereka punya kegiatan berkebun yang baik, kan bisa juga humas bisa tanya-tanya sedikit lalu pulang bikin. Dan saya kira itu akan sangat bagus untuk orang tahu, oh ternyata di TTU petani-petani di sana tidak saja bilang omong tentang stunting, tentang gizi buruk dan sebagainya. Oh, ada orang-orang sukses di sana. Ada orang-orang yang memang mau bekerja membantu pemerintah untuk pembangunan menjadi lebih maju, atau pengusaha-pengusaha sukses. Bisa juga dibuat rilis tentang mereka, dikasih ke teman-teman media untuk karena wartawan macam bos Kupang itu kan di TTU begitu besar, hanya satu orang. Dan itu memang peran humas menjadi sangat penting untuk saling mengisi. Lalu secara praktis, press release juga artinya apa? Berita untuk surat kabar. Jadi berita yang Bapak Mama buat itu kan untuk surat kabar, untuk media. Jadi untuk media massa, baik media massa elektronik maupun media massa cetak. Dan sekarang yang paling yang sangat zaman now sekarang adalah media online ya. Itu yang sangat luar biasa dan harus biasa dengan hal-hal begitu. Karena online ini dia tidak sama cetak yang kirim ini hari besok baru terbit. Seperti poskupang, ada juga mingguan, ada juga bulanan. Tapi online hari ini terbit, hari ini kirim dan hari ini langsung dipublish. Saya kira Bapak Mama bisa lakukan itu untuk mengejar. Karena kalau kita buat berita yang dari minggu lalu baru kirim itu untuk apa? Itu sudah istilahnya orang bilang berita sampah, berita basi. Dan sering sekali saya bertemu di media, di yang berita-berita yang masuk ke saya itu kadang ibu bisa muatkan ibu punya berita, oh silahkan. Tapi kirim kegiatan dari 2 minggu lalu, dari 1 bulan lalu, itu memang istilahnya kita ya kalau berteman ya kita, tapi kalau dari segi newsnya itu memang sudah lewat.
tidak news lagi karena Puskupang itu taklainnya harian pagi Puskupang. Tapi ketika kirim berita ada 2 minggu lalu itu sebenarnya tidak ini lagi ya. Jadi mungkin kita bisa rubah judul lagi atau harus putar otak bagaimana ini berita bisa turun menyenangkan teman tadi yang minta tolong tadi. Bisa turun kita buat judul lain apa angel yang menarik sehingga oh walaupun kegiatan minggu lalu tapi ada hal yang menarik dari hari. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!